Assalamualaikum semua. Apa khabar semua adik-adik makcik di sini? Hari ini kita akan belajar macam mana cara nak buat pattern ni seluar yang bergetah. Sekarang kita garis dulu. Lepas di bawah. Lepas tu, kat bawah ni kita buat 2 inci. 2 inci juga atau 2.5 sekali lipatan. Makcik ambil sekali lipatan. Okey, adik-adik. Kita ukur labu dia. Kita ukur labu dia. Labu dia 37. 37. Kita kurangkan 1 inci untuk menjadi 36, sebab 37 tu sekali dengan pinggang. Okey, kita turun di sini pun 8.5 untuk punggung, turun lagi 2 inci untuk cawat, turun lagi 3 inci untuk peha. Dari pinggang turun ke 22 untuk lutut. Okey. Okey adik-adik, sekarang ni kita ukur-ukur. Punggung dia 44, ya, 44 11. Ni bahagi 4, ya. Bahagian atas ni bahagi 4, okey. 11, separuh 11 berapa? 5.5, ya, 5.5. Atas pula sama juga. Kita ambil 11. Separuh dia 5.5. Okey adik-adik. Sekarang ni kita garis. Ini garis juga lah. Sekarang ni kita garis ya. Sampai kat situ. Sampai di sini. Sampai dekat cawat dia. Yang ni terus separuh seluar ni. Penting ya, kita ambil separuh seluar. Tengah-tengah dia. Supaya kita nanti menggosok-gosok dia. Cantik, berdiri pun cantik. Sebab kita ambil tengah-tengah dia. Penting, penting kalau seluar tu, ambil tengah-tengah tu penting. Sebab kekemasan seluar tu sendiri. Okey adik-adik. Sekarang ni, kita ukur pula di sini. Kita dah turun, kita turun 2 inci untuk cawat dia. Lepas tu kita keluarkan juga 2 inci. Okey. 2 inci. Lepas tu kita ukur lagi ke belakang 2 inci juga. Eh? 2 inci juga. Yang tu untuk belakang dia. Lepas tu sini kita turun 1/2 inci. 1/2 inci, ya. Yeah? Untuk belakang turun 1/2 inci. Yang ni kita garis di sini. Kita ikut pembaris ni aja, ya. Yeah? Okey. Kita garis di situ. Okey, sampai situ aja 2 inci. Okey, bahagian belakang pula. Bahagian belakang kita masukkan sini. Masukkan sini satu suku. Okey, satu suku. Dekat sini pula 1.3 suku. Sebab dia bersaiz besar, betul. Betul dia saiz besar. Nah. 44 dengan 38. So kita kena naikkan atas 1/3 suku dengan sini 1 suku. Kita tambah dia. Okey, sekarang kita garis dulu daripada punggung ni sampai dekat situ. Okey adik-adik, semoga adik-adik ni faham apa yang saya terangkan. Ni. Garis sampai sini ya. Okey, sampai ke atas tu. Nah. Ni yang 1/3 suku tadi.
Nah, ini 1/3 suku. Sampai sini. Oke, sampai situ. Sekarang ini kita garis pula. Mengikut bentuk-bentuk dia. Oke, kita garis pula mengikut bentuk-bentuk dia. Daripada belakang ni sampai kat situ, kita turunkan 1/2 inci kan? Ha, tu. Kan ngam-ngam tu. Oke, turunkan lagi sekejap. Ha. Oke. Memang kena gelik buat belah depan tu. Oke, baru dapat cantik. Oke, adik-adik. Ni atas sikit, ni depan. Ni belakang. Yang tu. Kalau yang besar ni memang makcik buat macam ni. Kalau yang kurus-kurus tu, lain cara dia. Ni lain turun sini, lain masuk sini, lain size dia. Okey. Sekarang ni pula makcik uruskan yang ke atas ni. Okey. Ni makcik nak terangkan macam mana nak ambil pinggang dia. Pinggang dia 38 bahagi 4 dapat 9.5. Okey, 9.5 kat sini kan, 9.5 tu. Lepas tu tarik pula kita punya tali tip sampai 9.5 kat sini. Kita tandeng sampai sini eh. Ni depan, ni belakang. Okey adik-adik, ni depan, ini belakang. So kita nak dapatkan tambah 8 inci ni untuk menjadi 46 ni sama seperti dengan punggung. Sebab kita memang akan samakan ukuran punggung dengan ukuran pinggang. Sebab yang ni getah, tak ada zip. Okey, macam mana kita nak dapatkan? Kita bahagikan 4 ni dulu menjadi 2 inci. Okey, dapat 2 inci. 2 inci tu kita, 8 inci tu kita akan tambah di tepi-tepi ni. Macam mana kita nak bahagikan dia untuk menjadi 1. 2 inci di depan kita tambah. Kita tak boleh tambah 2 inci je dekat depan. Sebab nanti belakang ni dia tak sama. Tak sama kat tepi nanti. Sekarang ni kita akan tambah 2-3 suku. 2-3 suku dekat depan. Tambah, kita tarik tali tip tu. 2-3 suku ni. Tarik pula dekat tepi ni. Sampai dekat ukuran belakang tadi tu. Kan ngam-ngam kan? Ngam-ngam 4 inci kan? 4 inci 8. Ha, 4 inci 8 kali 2, 8. Ha, 8 ya. So, kaedah tu, kita kena pandai adjust-adjust matematik di sini. Sebab memang akan keliru. Okey, dah ngam-ngam dah sampai kat sini. 2-2 dah sampai kat sini. Sekarang ni kita ukur semua ya. Daripada tepi ni, 11. 11 pula sampai dekat depan tu 6623. Okey, sekarang ni kita ukur, kita garis pula sampai di sini ya. Ini untuk belakang dia. Straight je. Jangan bengkok sangat. Ha, gitu. Okey, kita garis. Okey, adik-adik dah sini dah siap ya. Kita dah siap. Sekarang ni makcik akan uruskan pula peha dia, okey. Kita ukur peha dia. Kita keluarkan sini 1/2 inci. Buat peha dia besar. So, kita kena keluarkan di sini dalam 1/2 inci, okey. Adik, sekarang ni makcik akan garis pula di bahagian, sambungkan ukuran di sana. Dah bahagi, kita garis je dulu, lurus je dulu. Lepas tu kita uruskan pula ukuran. Ukuran peha dia. Ukuran peha dia ialah 27. 27. 27 ialah 13. Kita bahagian peha ni memang tadi kita keluarkan 1/2 inci kan. Sekarang ni kita ukur daripada sini sampai dari sana. Separuh 27 ni ialah 13.5. Kita dapat 13.5. Di situ 13.5. Tapi kita tak boleh ambil 13.5 terus. Sebab belakang tu ada yang lebih, depan ada kecil. So ambil sini 12.5. Kurangkan 1 inci, okey. Kurangkan 1 inci untuk membawa pula ke belakang nanti.
Sekarang ini kita tarik tali tip tuh sampai di sini. Kita akan dapatkan 27 di situ. Oke. Okay. Ah, ngam-ngam ya, 2 inci. 2 inci. Oke. Okay. Kita uruskan pula bagian lutut dia. Lutut dia ialah 20. Okey. Separuh daripada 20 ialah 10. Okey. Kita letak tali tip tu tengah-tengah 10 tu. 5 inci. Okey. Kita tanda situ. 5 inci. Kita ambil sana. Lepas tu kat sini pula. Kita tulak sini dalam 3 suku. Okey. 3 suku tu kita akan... tiga suku tu kita akan tambah ke belakang supaya kebesaran apa seluar belakang, okey. Kita tulak kurangkan 3 suku jadi 9 suku. Daripada 9 suku ni kita tarik pula ke sini. Dekat sini tadi separuh daripada seluar dia tunah. Kita dapatkan 20 di situ. Okey. 20 ngam-ngam dia punya jarak sini. Okey, sini beres. Sini pula, kita dah siap di sini. Bahagian bawah pula. Bahagian bawah dia ialah 16. Ya, yeah. 16. So, macam terkejut sangat ni. 16 kurang 4 inci di situ. Sekarang ni 16. 16, separuh dia ialah 8. Nah, 8 inci. Separuh lagi daripada 8 inci ialah 4 inci. Nah. Okey. Sampai sini. Tapi kita tak boleh nak ukur sini 8 inci. Kita kena kurangkan juga setengah inci supaya kebesaran bahagian belakang. Okey. Kita tarik tali tip ni di sini supaya kita dapatkan 16 inci. Nah, sampai di situ. Okey. Ni ada lagi 1 inci jarak sini. Sekarang ni kita menggaris-garis. Okey, okey, okey adik-adik. Dekat atas ni, memang jarak dia 2 inci atau 2 inci setengah atau 3 inci lagi kalau memang dia besar. Mengecil sampai di bawah ni mengecil. Okey, nanti kita garis kita boleh tengok macam mana adjustment sini. Sekarang ni kita garis ya. Yang sini pula kita dah keluarkan. So, kat sini ni kita kena masukkan sini sikit. Buat bentuk-bentuk sikit sini kat paha dia. Okay. Tu, sampai kat situ. Nampak original mak? Kat situ, original dia. So, kita pun dah usik yang kat sini tadi. Sekarang ni kita kena adjust pula di sini. Sampai dah kat punggung tu ya. Punggung tu. Nah. Tu kita ukur pula di sini. Tengok cantik tak bentuk dia. Ha. Cantik tak? Lepas tu kita uruskan pula di sini. Menjadi macam ini. Nah. Sini. Nah. Sebab memang original dia kat sini. Cuma kita ukur-ukur dia tadi. Mengkemaskinikan. Okey adik-adik. Sebenarnya, sambung sini. Nah. Okey. Tak serabut tak? Serabut tak? Serabut tak serabut? Nah, gitu. Nah. Kita ikut mata kita nak tengok dia macam mana. Sekarang ni makcik ukur. Makcik gunting dulu basi-basi dia. Okey. Supaya kamu nampak bentuk dia. Okey. Ini makcik akan keluarkan sini. Lepas tu gunting di sini.
sebelum gunting nih, kamu tengok betul-betul. Oke. Tengok betul-betul bagaimana dia. Sini kena masukkan lagi sini sikit. Nah. Sebab bentuk dia memang tak cantik. Ke situ. Sebab kat sini tadi kita keluarkan kan? Takut nanti dia terlalu besar. Terlalu besar belah lutut dia. Okey. Kita ukur. Kita ukur 20. Kita ukur 20. Setengah. Okey, ngam-ngam 20. Uruskan pula bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni kita keluar dalam 3 horn eh. Dalam 3 horn. Kita garis di situ. Kenapa makcik tambah 3 horn? Supaya kebanyakan seluarnya kat sini terjungkit macam ni. Dekat depan bahagian ni dia akan naik. So makcik memang akan turunkan sana suku. Kita ukur pula baliknya. Kita sentiasa cek apa yang kita buat, takut tersilap atau terlebih atau terkurang. Okey, sekarang ini kita ukur balik. Pengambilan ukuran macam tu
Macam tu aja, senang kan? Sekarang kita punya projek untuk hari ini sudah siap. Oke, adik-adik jangan lupa subscribe dan like page Makcik. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi.